fakta ayah BCL yang jarang terekspos, karismatik, dan pernah bekerja di Bank Indonesia. Lima fakta ayah BCL yang jarang terekspos, karismatik, dan pernah bekerja di Bank Indonesia. Kehidupan Bunga Citra Lestari sejak awal berkarir hingga kini jarang sekali diterpa gosip tak sedap. BCL yang memulai karirnya di dunia hiburan sejak tahun 2003 ini dikenal sebagai sosok yang rendah hati. Wanita yang dikenal dengan nama BCL ini melebarkan sayapnya di dunia tarik suara tahun 2006 hingga sekarang. Ia juga dikenal telah berduet dengan beberapa penyanyi dunia. Kesuksesannya itu tak lepas dari sosok kedua orang tua BCL yang belakangan ini kembali disorot. Tak banyak yang tahu soal sosok sang ayah, Muklis Rusli. Banyak fakta terkuat soal sosok sang ayah yang dikenal sebagai sosok berwibawa dan berkarismatik ini. Penasaran? Bekerja di Bank Indonesia, ayah Bunga Citra Lestari. Muklis Rusli memang jarang terekspos, padahal Bunga kerap mengunggah potret kedua orang tuanya di laman media sosial. Tak banyak orang yang tahu jika ayah sang BCL adalah mantan pejabat di Bank Indonesia. Sementara ibunda Bunga, M. Syarif, berprofesi sebagai dokter gigi. Kerap berpindah tempat tinggal karena pekerjaan sang ayah di Bank Indonesia. Bunga kerap berpindah-pindah tempat tinggal mengikuti orang tuanya tersebut. Sejak duduk di bangku sekolah dasar, Bunga kerap berpindah tempat. Ia dikabarkan pernah tinggal di Palembang, lalu ke Semarang, dan akhirnya kembali ke Jakarta. Ingin BCL jadi dokter, mengikuti jejak sang ibunda yang berprofesi sebagai seorang dokter gigi, ternyata kedua orang tua Bunga menginginkan putrinya itu menjadi seorang dokter. Namun BCL tak tertarik, ia lebih memilih berkarir di bidang seni. Orang tua BCL pun menghormati keputusan sang anak dan memberikan dukungan dengan pilihan putrinya tersebut. Sosok pekerja keras. Ayah Bunga Citra Lestari diketahui berusia 75 tahun. Bunga juga pernah membagikan kebersamaan keluarganya kala ayahnya merayakan ulang tahun pada akhir Juli 2019 lalu. Sosok sang ayah juga dikenal sebagai seorang pekerja keras dan tekun dalam bekerja. Tak heran jika sosoknya disebut memiliki sifat berwibawa dan berkarisma oleh banyak orang. Dekat dengan cucu, Noah Sinclair. Memiliki cucu pertama tentunya menambah kebahagiaan kedua orang tua Bunga. Beberapa kali, ayah Bunga, Muklis Rusli, dan ibunda Bunga, M. Syarif, terlihat menghadiri acara sekolah Noah Sinclair. Terakhir di tahun 2019 lalu, keduanya menghadiri acara pertunjukan Noah Sinclair yang juga dihadiri Bunga dan almarhum Asraf Sinclair. Itulah 5 fakta ayah BCL yang jarang terekspos, karismatik, dan pernah bekerja di Bank Indonesia.